pada sebuah ekosistem pasti terdapat sebuah rantai makanan yang tercipta dengan sendirinya. Setiap rantai makanan pasti ada binatang yang menempati puncak rantai makanan karena sudah tidak ada lagi binatang yang bisa memangsanya lagi. Namun, beberapa binatang berikut ini sudah berada pada puncak rantai makanan, tetapi tidak menjamin sudah tidak ada lagi yang bisa memangsanya. Mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Satu, hiu. Pada rantai makanan yang ada di lautan, hiu merupakan puncak dari rantai makanan yang ada. Memiliki gigi yang tajam, dapat dengan mudah merobek mangsanya untuk menjadi santapan, serta ditambah dengan kemampuan berenangnya yang baik, sudah menjadikan hiu merupakan binatang yang menakutkan di lautan. Salah satu hiu yang paling ditakuti adalah spesies hiu putih besar atau Carcharodon carcharias. Panjang dari hiu ini bisa tumbuh hingga mencapai sekitar 6 meter dan beratnya bisa lebih dari 2 ton. Namun masih ada binatang yang mampu membuat hiu menjadi mangsanya, yaitu paus pembunuh atau Ursinus orca. Dengan kemampuan berenangnya yang luar biasa, paus pembunuh ini akan menghujam tubuh hiu dan membuatnya tidak sadarkan diri yang kemudian dijadikannya santapan. 2. Singa. Panthera leo atau singa mendapatkan julukan sebagai raja hutan dan juga sebagai binatang pada puncak rantai makanan. Dengan tubuhnya yang kuat dan kemampuan berburu yang baik, membuat singa menjadi binatang yang ditakuti pada benua Afrika. Singa dapat tumbuh hingga panjang sekitar 330 cm dengan berat badan sekitar 250 kg untuk bejantannya, dan untuk betinanya bisa memiliki panjang sekitar 185 meter dengan berat sekitar 185 kg. Walaupun mendapatkan julukan sebagai raja hutan, tidak membuat singa selalu aman dari ancaman binatang lainnya. Ancaman terbesar singa yaitu hyena yang merupakan musuh bebuyutannya. Hyena dapat memangsa singa yang dalam kondisi lemah dan terpisah dari kelompoknya. 3. Anaconda. Anaconda merupakan ular dengan ukuran terbesar yang ada di dunia. Salah satu spesiesnya yaitu anaconda hijau atau Eunectes murinus yang bisa tumbuh hingga panjang sekitar 9 meter dengan diameter tubuhnya sekitar 30 cm dan berat 250 kg. Anaconda sangat terkenal dengan lilitan yang kuat dan mematikan, serta merupakan binatang yang hebat dalam berenang. Selain itu, anaconda dapat memangsa binatang yang ukurannya jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya. Namun hal itu tidak membuat anaconda menjadi binatang yang tidak mungkin menjadi mangsa dari binatang lain. Jaguar merupakan kucing besar yang dapat menjadikan anaconda sebagai mangsanya. Dengan gigitannya yang kuat serta kelincahannya dalam bergerak, dapat melumpuhkan seekor anaconda. 4. Jaguar. Panthera onca merupakan kucing besar yang persebarannya meliputi wilayah Amerika Latin. Panjang dari jaguar berkisar antara 100 cm hingga 185 cm dengan berat sekitar 56 hingga 96 kg. Jaguar sendiri sangat terkenal dengan pergerakannya yang lincah dan memiliki kekuatan gigitan yang kuat hingga dapat memecahkan tempurung pada kura-kura. Walaupun memiliki pergerakan yang lincah dan gigitan yang kuat, tidak serta-merta membuat jaguar tidak dapat menjadi santapan binatang lainnya. Anaconda merupakan binatang yang dapat memangsa jaguar. Dengan kekuatan lilitannya yang sangat kuat, membuat anaconda dengan mudah melumpuhkan seekor jaguar. 5. Buaya. Buaya atau Chrysidelidae merupakan salah satu binatang purba yang masih hidup hingga saat ini dan tidak banyak mengalami perubahan. Panjang dari buaya bisa mencapai lebih dari 5 meter, dengan beratnya juga bisa lebih dari 1.200 kg. Saat berada di air, buaya dapat bergerak dengan cepat karena kemampuan berenangnya yang baik. Selain itu, buaya juga memiliki gigitan yang sangat kuat dan juga merupakan binatang dengan gigitan terkuat yang ada di dunia. Itu menjadikan buaya sebagai binatang yang menakutkan. Walaupun demikian, buaya juga bisa menjadi mangsa dari binatang lain seperti piton, anaconda, leopard, dan jaguar.